Halo, selamat datang di pertamax7.com channel. Kali ini pertama cuma mau nyoba Suzuki Next 2 dengan catatan akhirnya dilepas. Kita lihat. Ada yang bilang kalau Suzuki Next 2 akhirnya dilepas bisa di starter pakai Kickstarter. Ini mau kita coba. Pertama-tama kita lihat ini akhirnya masih terpasang ya. Nyala, lihat gak sih? Lihat kamera dulu. Oke, nyala. Kita starter. Nyala kan? Mari kita coba lepas akinya. Cek, nyari obeng. Mari kita lepas akinya. Kontak off. Kita buka. Sorry. Di dalam sini ada barang ya. Jaket. Oke, mari kita buka akinya. Buka dua obeng ini. Dua skrup. Katanya sih bisa katanya, tapi aku belum coba. Terus kita buka cover akinya. Nah, itu aki. Ini aki, ini ecu. Ini plus, ini starter, bendik starter. Kita coba minusnya aja yang dilepas. Oke. Okay. Lepas. Lepas ya, jauh ya nih. Dilepas. Ini motor injeksi lo ya. Kita lepas, lepas ya. Lepas kontak on. Wih, kontaknya di sini. Kontak on. Off, dia mati. Kita coba starter. Percobaan pertama Kickstarter Suzuki Next 2 tanpa aki gagal. Kita coba kedua. Kali ini percobaan kedua Suzuki Next 2 enggak pakai aki. Kita starter pakai Kickstarter. Berhasil. Mati. Ternyata perlu beberapa kali usaha untuk menyalakan Next 2 tanpa aki. Namun hal ini menunjukkan kalau Suzuki Next 2 ini bisa nyala tanpa aki. Dalam catatan tidak dinyalakan dalam waktu lama. Ini posisi aki dilepas lo ya, jangan lupa. Tuh. Kutub negatifnya tak lepas. Tetap bisa nyala normal. Klakson tetap kenceng.
Namun dengan jangan terlalu lama menggunakan Suzuki Next itu dalam keadaan tanpa aki, karena bisa merusak, dikhawatirkan bisa merusak sistem injeksinya. Ya wis, ini buat darurat saja kalau pemirsa mengalami apa tekor aki atau apa di jalan, Next itu masih bisa bertahan sampai menemukan toko aki terdekat. Jos Suzuki Next 2. Harga murah, kualitas wah. Keren, cara baru. Ini terakhir kali nyoba karena lumayan kesel, lumayan capek. Ini kontak aki lepas. Ya kan? Terus kita coba. Karena ngengkolnya perlu kenceng ya, perlu tenaga ekstra. Kalau tanpa aki, kalau ada akinya mah gampang diengkol. Kok nyangkut sih? Oh. Kontak aki dilepas. Jadi kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Lampunya depannya nyala dia. Tuh, beberapa kali lah baru nyala. Ya wis. Terima kasih sudah menyimak video singkat ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Jangan lupa baca pertamax.com. Suzuki Next tanpa aki tetap bisa, tapi perlu banyak usaha. Joss, sampai jumpa di video selanjutnya.